Olimpiade Paris tahun 2024. Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas mengenai hasil lengkap pertandingan babak fase grup di hari yang kelima, Olimpiade Paris tahun 2024, cabang olahraga badminton, serta update klasemen babak fase grup dan update bagian 16 besar dan babak 8 besar. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan di hari kelima, Olimpiade Paris tahun 2024, cabang olahraga badminton, hari Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Di sektor ganda campuran, Kim Won Ho dan Jeng Naeun dari Korea Selatan, peringkat 8 dunia, menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-14, atas Chen Tang Jie dan Toh Ee Wei dari Malaysia, peringkat 9 dunia. Selanjutnya, pertandingan antara dua wakil Cina, di sektor ganda campuran, di mana, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong, peringkat 1 dunia, menang 2 game, langsung, 21-16 dan 21-15, atas rekannya, Feng Yanze dan Huang Dongting, peringkat 3 dunia. Kemudian, ganda campuran Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, peringkat 5 dunia, menang 2 game langsung, 23-21 dan 21-14, atas The Chapol Puavaranukroh dan Sapsire Thairat Tanachai dari Thailand, peringkat 6 dunia. Ganda campuran Hong Kong, Tang Chun Men dan Teing Suet, peringkat 7 dunia, kalah 2 game langsung, 15-21 dan 10-21, oleh Seo Sung Jae dan Cheyu Jung dari Korea Selatan, peringkat 2 dunia. Di sektor tunggal putra, Li Sifeng dari China, peringkat 6 dunia, menang 2 game langsung, 21-17 dan 21-17, atas Anwoluapo Juan Opeori dari Nigeria, peringkat 103 dunia. Kemudian, tunggal putra Singapura, Loh Kin Yu, peringkat 12 dunia, menang 2 game langsung, 21-13 dan 21-16, atas Ureil Francisco Kanjura Artiga dari El Salvador, peringkat 50 dunia. Berikutnya, tunggal putra India, Pranoy HS, peringkat 13 dunia, menang rubber game, 16-21, 21-11 dan 21-12, atas Le Dec Phat dari Vietnam, peringkat 70 dunia. Di sektor tunggal putri, Chen Yufei dari China, peringkat 2 dunia, menang rubber game, 21-8, 19-21 dan 21-11, atas Mia Blichfeldt dari Denmark. Kemudian, tunggal putri dari Korea Selatan, An Se-yong, peringkat 1 dunia, menang dengan skor Afrika, 21-5 dan 21-5, atas Kiswe Fei dari Perancis, peringkat 33 dunia. Di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia, peringkat 9 dunia, kalah rubber game, 19-21, 21-17 dan 15-21, oleh Thomas Junior Popov dari Perancis, peringkat 20 dunia. Selanjutnya, tunggal putra Jepang, Kodai Naraoka, peringkat 5 dunia, menang 2 game langsung, 21-10 dan 21-16, atas Jeon Hyuk Jin dari Korea Selatan, peringkat 45 dunia. Kemudian, tunggal putra dari Denmark, Anders Antonsen, peringkat 3 dunia, menang 2 game langsung, 21-10 dan 21-14, atas Ade Reski Dwi Cahyo dari Azerbaijan, peringkat 57 dunia. Di sektor tunggal putra, Chou Tin Chen dari China Taipei, peringkat 11 dunia,
menang 2 game langsung, 21-18 dan 21-13, atas Li Chaoqiu dari Hong Kong, peringkat 17 dunia. Berikutnya, tunggal putri Jepang, Aya Ohori, peringkat 10 dunia, menang 2 game langsung, 21-12 dan 21-8, atas Ines Lucia Castillo Salazar dari Peru, peringkat 49 dunia. Selanjutnya, tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, peringkat 8 dunia, menang 2 game langsung, 21-12 dan 21-18, atas Terezas Fabikova dari Ceko, peringkat 64 dunia. Di sektor tunggal putri, Tai Zhu Ying dari Cina Taipei, peringkat 3 dunia, kalah 2 game langsung, 19-21 dan 15-21, oleh Ratchanok Intanon, peringkat 21 dunia. Di sektor tunggal putra, Kenta Nishimoto dari Jepang, peringkat 10 dunia, menang 2 game langsung, 21-14 dan 21-18, atas Brian Yang dari Kanada, peringkat 24 dunia. Di sektor tunggal putri, Carolina Marin dari Spanyol, peringkat 4 dunia, menang dengan skor Afrika, 21-5 dan 21-5, atas Rahael Darragh dari Irlandia, peringkat 67 dunia. Di sektor tunggal putra, Li Zijia dari Malaysia, peringkat 7 dunia, menang 2 game langsung, 21-10 dan 21-13, atas Pablo Abian dari Spanyol, peringkat 62 dunia. Berikutnya, ganda putra dari Cina, Liu Yuchen dan Nou Xuanyi, peringkat 9 dunia, kalah rubber game, 21-17, 17-21 dan 22-24, oleh Liang dan Wang Qilin dari Cina Taipei, peringkat 12 dunia. Di sektor ganda putra, Kim Astrup dan Anders Rasmussen dari Denmark, peringkat 2 dunia, menang 2 game langsung, 21-19 dan 22-20, atas Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang, peringkat 8 dunia. Di sektor tunggal putra, Si Yuki dari Cina, peringkat 1 dunia, menang 2 game langsung, 21-9 dan 21-10, atas Giovanni Totti dari Italia, peringkat 79 dunia. Kemudian, tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, peringkat 4 dunia, kalah 2 game langsung, 18-21 dan 12-21, oleh Lakshya Sen dari India, peringkat 22 dunia. Berikutnya, tunggal putra dari Denmark, Victor Axelsen, peringkat 2 dunia, menang 2 game langsung, 21-13 dan 21-10, atas Nat Nguyen dari Irlandia, peringkat 43 dunia. Di sektor tunggal putra, Kunlavut Viditsarn dari Thailand, peringkat 8 dunia, menang di game yang ke-1, selanjutnya Kalle Koljonen dari Finlandia, peringkat 60 dunia, mengundurkan diri akibat cedera. Di sektor tunggal putri, Pusarla Vesindu dari India, peringkat 13 dunia, menang 2 game langsung, 21-5 dan 21-10, atas Kristin Kuba dari Estonia, peringkat 73 dunia. Di sektor tunggal putra, Misha Zilberman dari Israel, peringkat 58 dunia, menang 2 game langsung, 21-12 dan 21-10, atas Prince Dahal, peringkat 171 dunia. Kemudian, tunggal putri Jepang, Akane Yamaguchi, peringkat 6 dunia,
menang rubber game 22-24, 21-17, dan 21-12 atas Michelle Lee dari Kanada, peringkat 31 dunia. Selanjutnya, tunggal putri dari Korea Selatan, Kim Ga-eun, peringkat 17 dunia, menang rubber game 21-17, 20-22, dan 23-21 atas Goh Jin-wei dari Malaysia, peringkat 32 dunia. Di sektor tunggal putri, Bei Wenshang dari Amerika Serikat, peringkat 11 dunia, menang 2 game langsung, 22-20 dan 22-20, atas Tui Lin Huiin dari Vietnam, peringkat 26 dunia. Berikut, klasemen Olimpiade Paris tahun 2024, cabang olahraga badminton. Berikut, klasemen di sektor tunggal putra. Berikut, klasemen di sektor tunggal putri. Berikut, klasemen di sektor ganda putra. Berikut, klasemen di sektor ganda putri. Berikut, klasemen di sektor ganda campuran. Berikut bagian babak 16 besar di sektor tunggal putra. Berikut bagian babak 16 besar di sektor tunggal putri. Berikut bagian babak 8 besar di sektor ganda putra. Berikut bagian babak 8 besar di sektor ganda putri.
Berikut bagan babak 8 besar di sektor ganda campuran. Demikian kabar terbaru mengenai hasil pertandingan Olimpiade Paris 2024, cabang olahraga badminton, di hari kelima, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.